Perusahaan produsen ponsel Vivo resmi meluncurkan ponsel terbarunya, Vivo Y300 Plus di India. HP Vivo ini rilis hanya sebulan setelah Vivo Y300 Pro debut di China. Ponsel Vivo Y300 Plus membawa sejumlah perbedaan spesifikasi dibandingkan Vivo Y300 Pro, misalnya layar, chipset, dan juga baterai. Vivo Y300 Plus mengusung layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, rasio aspek 20:9, kerapatan piksel 388 ppi dan tingkat kecerahan maksimum 1300 nits. Layar ini juga dapat dioperasikan ketika tangan pengguna basah. Dengan tingkat kecerahan layar yang tinggi, memungkinkan pengguna lebih nyaman ketika menggunakan layar ponsel di bawah terik sinar matahari. Untuk sektor jeroannya, ponsel terbaru Vivo itu ditenagai oleh SoC Qualcomm Snapdragon 695 yang berfabrikasi 6 nanometer. Chipset 8 inti ini mencakup 2 inti Cryo 66 Cool dengan kecepatan 2,2 GHz dan 6 inti Cryo 660 Silver dengan kecepatan 1,8 GHz. Unit pengolah grafis yang digunakan adalah Adreno 619. SoC di Vivo Y300 Plus dipadankan dengan RAM LPDDR4X 8GB dan media penyimpanan UFS 2.2 128GB. Bila dirasa kurang, pengguna masih bisa memperluas storage dengan memanfaatkan kartu microSD hingga 1TB. Sedangkan kapasitas RAM-nya bisa ditambah 8GB dengan memanfaatkan fitur Extended RAM. Vivo Y300 Plus disokong oleh baterai berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian berdaya 44 watt. Ponsel ini dibekali dengan kamera selfie 32 megapiksel yang diposisikan dalam mode lubang atau pansul. Sementara untuk kamera belakangnya mencakup kamera utama 50 megapiksel dan kamera deep 2 megapiksel. Dua kamera ini diletakkan secara vertikal dalam modul persegi panjang bersama sebuah lampu LED flash untuk fotografi malam hari. Kamera di Vivo Y300 Plus membawa sejumlah fitur kecerdasan buatan atau AI seperti AI Iris untuk menghapus objek dalam gambar, AI Photo Enhance untuk membuat foto blur menjadi tajam, serta filter wedding style portrait. Sistem operasi yang dijalankan di Vivo Y300 Plus adalah Android 14 yang dipoles dengan tampilan antarmuka Vantage OS 14. Spesifikasi Vivo Y300 Plus juga mencakup pemindai sidik jari di bawah layar, sertifikasi anti air dan debu dengan rating IP54, konektivitas 5G, dual SIM, Bluetooth 5.1 dan Wi-Fi dual band. Vivo Y300 Plus memiliki dimensi 164,4 × 74,9 × 7,5 mm dengan bobot 172 gram untuk varian warna hitam. Sementara untuk varian warna hijau 183 gram. Varian warna hitam menggunakan material matte sedangkan varian warna hijau memanfaatkan material kaca fluorite AG. Nah, berikut ini adalah rincian harga dari Vivo Y300 Plus. Ponsel ini sudah bisa dibeli di situs Vivo India, tapi belum diketahui apakah nantinya Vivo Y300 Plus akan diboyong ke pasar Indonesia atau tidak. Kita tunggu saja. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar terbaru dari gadget nih.